Halo, balik lagi dengan aku Sandi. Tentunya masih di channel Wilujeng Tuang ya teman-teman. Nah teman-teman, kali ini aku mau makan seperti biasa ya, harus ada lalapan. Dan lalapannya lagi dan lagi. Ini dia teman-teman. Jengkol tua ya, wah favorit banget ya jengkol tua. Dan juga ada yang mudanya ya teman-teman, jengkol muda. Ada selada air, ada pare mentahnya ya teman-teman, ada lenca, terus di sini juga aku bikin kredok lenca. Ini udah benar-benar wangi banget, menggoda ya, karena ada kencur, wangi dari kencur, terus ada kemangi dan juga terasi, wanginya tuh beh mantep banget. Ini pasti makannya nikmat banget ya teman-teman. Dan juga ada ini ikan asin ya, dipepes ikan asin peda nih ya, atau pepes ikan asin peda, ribet amat sih ngomong. Ini mantep banget pokoknya ya, ikan asin itu apa, ikan asin peda yang dipepes. Terus di sini juga ada sambal terasi. Aduh, ini bener-bener mantep banget dah teman-teman. Wanginya ini loh udah menggoda banget sambal terasinya. Oke teman-teman, kita langsung makan aja ya. Seperti biasa, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Mari makan teman-teman. Aku mau makan jengkol mudanya dulu ya. Soalnya udah menggoda banget nih sama sambal terasi. Tuh. Parah. Mantep banget. Aku peresin jeruk dulu ya. Si sambal terasinya. Udah dikasih jeruk, ini wanginya sekarang semakin menggiurkan aja sambal terasinya. Oke, lanjut makan ya, teman-teman. Pepes ikan asin peda, bumbunya. Lenca. Nah, sekarang kita cobain kredok lencanya ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget ya. Ikan asin dendeng. Beh, pare. Wow, mantap banget.
Mantep banget nih jengkol mudanya. Pedesnya.
Hampir kebasakan. Nasinya habis duluan, teman-teman. Ya, busuk satu. Dua-duanya malah busuk. Nah, ini bagus nih. Daun kemangi. Alat ya. Kayaknya aku harus nambah nasi nih teman-teman. Nambah ya, dikit lagi. Baik teman-teman, ini aku tambah satu centong nasi lagi ya. Soalnya nih nikmat banget makannya. Pada busuk.
Jengkolnya habis. Tinggal satu. Wah, kenyang banget akhirnya. Kenyang banget, teman-teman. Oke, teman-teman, videonya sampai di sini dulu. Ketemu lagi di video aku selanjutnya, tetap di channel Wilujeng Tuang.